sedang di lokasi bekas bendungan PLTA. Kira-kira ada apa aja ya di sini? Ayo kita lihat. Bendungan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yuk. Suasana sepi sekali. Maklum sudah sore. Teman-teman, walaupun di sini bukan destinasi wisata, kalau bulan Ramadan buat tempat ngabuburit. Kepiting, kepiting kecil. Teman-teman, Unda jadi ingat waktu kecil. Soalnya Bapak dulu suka ngajak Unda ke sini. Tapi kebetulan Gunung Slamet lagi kena bencana kebakaran hutan. Sehingga kabut asap tebal menyelimuti. Jadi tidak terlihat deh. Burung pipit biar nggak makanin padi. Di situ ada kaleng, ada karung, gitu. Itu dibuat sama petani. Bunyinya itu loh yang bikin burung-burung pipit ketakutan. Jadi pergi deh burung pipitnya.
sore ini, tapi setidaknya kita bisa melihat pemandangan yang hijau. Jadi Una merasa seneng banget. Terima kasih ya yang udah pada nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.